Hak ni kita nak belajar satu pegangan akidah yang dipegang oleh satu kumpulan manusia yang mana kumpulan itu terlepas daripada sesat dia. Dan mereka itulah nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni gapo dia Ahli Sunnah wal Jamaah? Dan rahmat dan sejahtera atas orang ya, ataupun Nabi lah sini. Orang ni siapa dia sini? Nabi. Yang telah menyuruh akan dia, akan Nabi itu oleh Allah Ta'ala bagi menunjuk ke segala ibad, segala hambanya. Tugas Nabi adalah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Kita kata Allah Ta'ala akan beri tunjuk apa? Pekduh Nabi-Nya. Ni Nabi Allah Ta'ala nak raya. Kata asbab tu kita kena jaga juga. Sekalipun Tuhan yang memberi petunjuk, tetapi jangan kamu lupa jasa Nabi kamu. Kalau tak ada Nabi kamu, nescaya kamu ni jadi orang kafir belako. Sembah tokong belako, sembah pokoknya belako. Tuhan tak boleh beri kau hidayah direct, boleh. Tetapi pekerjaan Tuhan ini disembunyi ke kudrat dia dengan hikmah dan asbab. Setiap benda yang berlaku mesti ada hikmah dan asbab supaya manusia itu dapat mentadbir dunia dengan mudah. Kalau Tuhan tun zahir ke kudrat dia semata-mata tanpa hikmah, nescaya manusia jadi pening nak urus dunia ni. Tuhan nak beri petunjuk tanpa Nabi Muhammad boleh. Tak ada masalah gapo. Tetapi Tuhan nak ajar kita mesti guna asbab untuk dapat sesuatu. Asbab untuk dapat hidayah ikut Nabi Muhammad. Asbab untuk dapat ikut Nabi Muhammad, ikut ulama, ikut orang alim supaya kita dapat petunjuk. Jangan kita kata kita dengan Allah Ta'ala direct. Saya tak seguna perantara. Saya tak seguna tawassul. Saya tak seguna wasilah untuk sampai kepada Allah. Saya ni ahli tauhid sebenarnya. Tak seguna belako-lako. Orang ni melari daripada syariat Nabi Muhammad aja. Setiap benda tu ada asbab dia. Asbab dapat hidayah, gi belajar ilmu agama. Duduk pondok ko, main di masjid ko, gapo dia ko, tempat-tempat yang mendapat hidayah. Ni duduk dalam disko boleh hidayah? Boleh. Tetapi kalau Tuhan zahir lagu tu gak, manusia akan jadi pening dan terkeliru. Kalau dia nak cari hidayah, dia akan pening tak tahu nak pergi mana kerana Tuhan zahir ke kudrat saja dengan tidak zahir ke hikmah dia. Maka kerana hikmah dan kepintaran, kebijakan Allah Ta'ala alimun khabir ni, maka Tuhan buat sesuatu supaya manusia mudah. Kalau contoh nak cari hidayah, pergi cari di masjid. Pergi cari di YouTube-YouTube tempat orang mengajar ilmu agama. Barulah dapat petunjuk. Kalulah Tuhan kata, tak buat pakai gitu, pakai ikut mana-mana pun dia dapat petunjuk. Jadi pening manusia. Sebab itulah kita kena ambil wasilah. Wa batari ilaihimul wasilah. Hendaklah kamu cari wasilah kepada Allah. Wasilah-wasilah ni tawassul lah. Perantaraan kita nak tuju Allah mesti ada sebab dia. Maka orang kata lagi daripada mana syariat tawassul? Terutusnya Nabi Muhammad itu menunjuk ke tawassul. Terutusnya Nabi Muhammad itu menunjuk ke tawassul. Allah Ta'ala boleh widerek hidayah. Tetapi apa utuh Nabi Muhammad? Ni kata tawassul perantaraan Nabi Muhammad. Wa ba'du adapun kemudian daripada itu. Wa ba'du adapun kemudian daripada itu. Maka inilah suatu risalah pada menyatakan i'tikad bagi kaum kumpulan yang kelepaslah mereka itu, kaum itu daripada sesat. Hak ni kita nak belajar satu pegangan akidah yang dipegang oleh satu kumpulan manusia yang mana kumpulan itu terlepas daripada sesat dia.
Dan mereka itulah nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni, gapo dia Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli kumpulan yang mengikut akal jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'ir rasyidin yang kemudian daripada Nabi. Ha ni khulafa'ir rasyidin dan sunnah Nabi. Ha ni dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ni ikut Nabi, wal Jamaah ni ikut sahabat-sahabat. Jadi kalau benda hok Nabi tak beri petunjuk, Nabi Muhammad tak kecek, Nabi Muhammad tak sebut, maka kita tengok sahabat-sahabat dia buat lagu mana. Contohnya benda ni Nabi Muhammad tak sebut eh. Nabi Muhammad tak kecek, Nabi Muhammad tak kata gapo. Maka kena rojok pula sunnah khulafa ar-rasyidin, sahabat-sahabat Nabi buat lagu mana. Contohnya tawassul Nabi tak tunjuk contohnya lah. Maka lagu mana sahabat-sahabat? Ada tak sahabat-sahabat tawassul? Ada. Ah, maka boleh pergi tawassul kerana sahabat-sahabat buat. Sebab Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, katanya Nabi Muhammad. Oh tu jelas orang ikut Nabi Muhammad berlaku. Kalau tak ada dalam sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Hani sepakat ulama kata pemimpin khulafah pengganti Nabi yang dapat petunjuk. Pak orang ni tengok dia ada ke tak buat benda-benda lagu tu. Adu alaiha bin nawajis, hendaklah kamu gigit tekoh pegailah pegangan ni, yakni berpegai dengan sunnah Nabi dan khulafa'ir rasyidin bin nawajis dengan gigi gerah kamu. Kacik kemah-kemah. Pegai kuat-kuat Nabi Muhammad, pegai kuat-kuat sunnah sahabat Nabi. Eh, kalau tak jumpa dah, maka sahabat Nabi lagu mana buat, kalau kita buat tak apa. Eh, kerana apa? Kerana sahabat-sahabat dia perbuatan dia kadang-kadang dia buat depan Nabi. Kadang-kadang Nabi tak suruh dia buat dah. Tetapi Nabi iktirah. Ah, maka benda itu perbuatan sahabat Nabi. Orang yang dapat gelar radiyallahu anhum wa radu'an. Dia reda dengan Allah. Allah Ta'ala reda dengan mereka. Nah. Jadi salah kalau orang kata kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita nak kembali kepada Al-Quran dan hadis sedangkan Al-Quran kita terima melalui manusia? Kita terima melalui manusia. Demo ambil Quran daripada Nabi Muhammad direct. Tak. Lepas tu demo ambil pada siapa dia? Daripada tok guru ambo. Ha, daripada manusia jugalah. Maka kembali kepada Al-Quran direct tak boleh. Kena kembali kepada manusia. Kita tahu berana surah Fatihah baca bismillahirrahmanirrahim kalau kita tak dengar tok guru kita sebut lagu tu. Dah kau demo dengar daripada Nabi Muhammad tak dengar apa lagu mana? Ha. Tu kata kena dengar orang juga. Kalau demo tak percaya manusia, demo percaya diri demo seorang ya. Rasa demo tu bisa, orang lain tak bisa, tak percaya kepada orang lain ni manusia mungkin benar, mungkin salah. Saya saja yang benar sebab saya seorang pelajar yang pintar. Oh tak ada apalah lah. Eh, ada orang lagu ni tak saya terima pendapat orang sebab dia rasa dia pintar, dia bijak, maka tak saya terima pendapat ulama pun tak saya terima juga. Eh. Hadis lagi-lagilah berat. Kita tak dengar perkataan Nabi, maka kita dengar daripada manusia juga yang memberitahu hadis tu. Maka boleh percaya pula. Ha, percaya pula. Demo kata tak boleh pergi ulama. Kita pergi Quran hadis saja. Maka kata-kata kembali kepada Quran hadis ni tipu. Dan tak masuk akal kalau kembali kepada Quran dan hadis, mesti kembali kepada ulama dan faham dia. Nah. Ha.